Yang satunya Pak Dokter Heru itu. Oh, masih toilet. ya Iya. Iya. Kalau begitu sambil nunggu silakan. Pro. Jadi eh, harus silakan. Ya. ya. Terima kasih ya. yang Waktunya mulia. lebih kurang 10 menit. Ya. Lebih kurang. Lebih kurangnya Kayaknya lebih yang mulia. Ya lebih sedikit lah. Jangan lama-lama. Ya. ya. Nanti kita pendalaman yang lama nanti. Baik. Ya silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya Om Swastiastu. Mahkamah Konstitusi yang mulia dan hadirin yang terhormat, menyusun konstruksi hukum dalam suatu permohonan gugatan atau dakwaan di sidang pengadilan haruslah didasarkan pada argumentasi hukum yang jelas dan logis. Hal terpenting dalam argumentasi hukum adalah penguasaan terhadap hukum itu sendiri penguasaan hukum di sini tidak semata penguasaan terhadap peraturan hukum konkret. Namun lebih dari itu diharuskan menguasai teori-teori hukum termasuk asas-asas dan berbagai metode penemuan hukum. Pemahaman terhadap teori-teori dan asas-asas hukum yang dangkal mengakibatkan argumentasi hukum yang dikonstruksikan menjadi rapuh sehingga mudah untuk dibantah. Setelah membaca dengan seksama permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum permohon, adapun pendapat ahli sebagai berikut. Pertama, Pasal 24C Undang-Undang Dasar 45 secara ekspresif perbis menyatakan bahwa salah satu kewenangan MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Membaca suatu teks undang-undang berlaku postulat yang sangat mendasar. Primo exekutienda et verbis vis, ne ceremoni visio obstruatur oratio, si velex sine argumentis yang berarti perkataan adalah hal yang pertama diperiksa untuk mencegah adanya kesalahan pengertian atau kekeliruan dalam menemukan hukum. Inkasu aquo dalam kaitannya dengan kewenangan MK merujuk pada asap pasal aquo adalah untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Interpretasi gramatikal sistematis terhadap pasal 24C Undang-Undang 45 Yunto pasal 74 dan pasal 75 Undang-Undang MK sebagai derivat kewenangan MK yang terdapat dalam konstitusi secara jelas dan terang menyatakan bahwa kemenangan MK terhadap kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil perhitungan yang benar menurut pemohon. Dengan demikian secara mutatis mutandis, fundamentum petendi yang dikonstruksikan oleh kuasa hukum pemohon seharusnya hanya berkaitan dengan hasil perhitungan suara. Keempat, masih dengan menggunakan interpretasi gramatikal sistematis, kata perselisihan yang dimaksud dalam pasal aku adalah tentang selisih suara dan bukan tentang sengketa pemilu. Kuasa hukum pemohon dalam fundamental Petendi lebih banyak menunjukkan pelanggaran-pelanggaran pemilu seperti penyalahgunaan APBN dan atau program kerja pemerintah, ketidaknetralan aparatur seperti polisi dan intelijen, penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, pembatasan kebebasan media dan pers, serta dikriminalisasi dalam penegakan hukum pada hakikatnya adalah pelanggaran pemilu yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 717 seharusnya dilaporkan kepada Bawaslu. Selanjutnya Bawaslu yang mengkualifisir apakah berbagai pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran administrasi, sengketa administrasi atau kapidana pemilu. Dan hasil kualifikasi tersebut baru kemudian didistribusikan apakah kepada DKPP, KPU, peradilan umum ataukah peradilan tata usaha negara. Kuasa hukum pemohon secara kasat mata mencampur adukan antara sengketa pemilu dengan presiden hasil pemilu. Dengan catatan itu pun, kalau sengketa pemilu dapat didalilkan dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Keenam, fundamental pertanian digunakan kuasa hukum berasal dari putusan MK tentang perselitian pilkada dan bukan hasil pemilu, sehingga rendah tingkat komparansinya. Dalam konteks ini, kiranya kuasa hukum pemohon perlu memahami suatu asas yang cukup mendasar yang berbunyi nit agit esseplum litem kualiter resolvit. Artinya, menyelesaikan suatu perkara dengan mengambil contoh perkara lain sama halnya dengan tidak menyelesaikan perkara tersebut. Postulat ini merupakan pedoman di negara-negara yang mewarisi tradisi sistem Eropa kontinental termasuk Indonesia bahwa dalam mengadili setiap perkara hakim sangat bersifat otonom dan tidak terikat pada putusan hakim sebelumnya masing-masing perkara mempunyai sifat dan karakteristik tersendiri yang sudah tentu didasarkan pada fakta yang berbeda pula. Yudisandum es legibus non exemplis. Artinya putusan harus dibuat berdasarkan hukum bukan berdasarkan contoh. Masih berkaitan dengan perselisihan pilkada sebagaimana disebutkan dalam fundamentum petendi, kuasa hukum pemohon seolah-olah menjadikan putusan MK terkait perselisihan pilkada serta merta menjadi jurisprudensi. Haruslah diingat bahwa jurisprudensi dapat dijadikan sumber penemuan hukum jika dapat dijelaskan hubungan antara perkara yang sedang ditangani dan jurisprudensi tersebut. Hal ini didasarkan pada postulat citationes non possidatur prisquam exprimatur superqua reviere debot Artinya penggunaan jurisprudensi tidak akan diterima sebelum dijelaskan hubungan antara perkara dengan jurisprudensi tersebut. Kedalaman makna posulat ini adalah penggunaan putusan hakim sebelumnya dapat dijadikan jurisprudensi jika pokok perkara yang disengketakan adalah sama. In kasus akuo, perselisihan pilkada tidak identik dengan perselisihan pilpres. Kedelapan, masih dalam konteks presiden pilkada, kuasa hukum pemohon berulang kali menggunakan contoh pilkada sebagai rujukan dalam perselisihan hasil pilpres. Kita jangan sampai terjebak dalam dalil yang menyesatkan dengan mengingat postulat yang berbunyi ub idem ratio in idem lex et similibus idem et judicium. Artinya, jika terdapat hal alasan hukum yang sama, maka berlakulah hukum yang sama. Dengan demikian, jika alasan hukum berbeda, maka tidak ada alasan untuk menggunakan hukum yang sama. Dalam, pembunga, dalam pembukaan fundamentum PTND, kuasa hukum pemohon menyetir pendapat Profesor Yusril Iza Mahendra, yang memberikan keterangan ahli yang diajukan oleh Prabowo Subianto, Hatta Rajasa, dalam perkara hasil Pilpres 2014. Keterangan tersebut tidaklah relevan dijadikan rujukan, sebab gugatan Pilpres 2014 ditolak seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks hukum pembuktian, Keterangan ahli dalam perkara Akuro sama sekali tidak memiliki preponderance of the evidence sebagai clear and convincing evidence yang memiliki bobot bukti untuk meyakinkan hakim. Dengan demikian, tidaklah relevan dijadikan sebagai fundamental petendi pada saat ini. Berikutnya terkait perselisihan hasil suara yang didalilkan dalam perbaikan permohonan kuasa hukum pemohon berdasarkan pasal 8 ayat 1 huruf b pmk nomor 4 tahun 2018, yunto pasal 9 pmk nomor 6 tahun 2018 yang berulang sekali Ali mendengar dalam sidang ini seharusnya memuat kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh termohon, penghitungan yang benar menurut pemohon dan petitum yang memuat permintaan untuk membatalkan perhitungan suara oleh termohon dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon. In kasus aqua perihal tersebut tidak diuraikan oleh kuasa hukum secara lugas. Majelis Mahkamah Konstitusi yang mulia dan hadirin yang terhormat, terkait dalil kuasa hukum pemohon bahwa kecurangan dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif yang disingkat TSM. Perlu kita dalam ruang sidang yang berbahagia ini memahami bersama bahwa dalam konteks doktrin istilah TSM pertama kali dikenal dalam studi kejahatan untuk menyebutkan sifat dan karakteristik gross violence of human right yang merujuk pada empat prototipe kejahatan internasional masing-masing adalah akhrezi, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Terstruktur mengandung makna bahwa kejahatan tersebut dilakukan secara terorganisasi berdasarkan chain of commander. Sistematis merujuk pada modus operandi yang tersusun secara baik dan rapi dengan pengetahuan akan tindakan tersebut. Sedangkan masif merujuk pada skala penyebaran terjadinya kejahatan tersebut. Pengertian yang demikian ternyata tidak jauh berbeda dengan merujuk pada pasal 286 ayat 3 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Perihal terstruktur menunjukkan pelanggaran dilakukan secara kolektif atau secara bersama-sama. Dalam konteks ini harus dibuktikan dua hal yang sering disebut sebagai double offset, yaitu adanya meeting of mind di antara para pelaku pelanggaran sebagai syarat subjektif dan adanya kerjasama yang nyata untuk mewujudkan meeting of mind di antara para pelaku pelanggaran sebagai syarat objektif secara kolektif atau bersama-sama. Hal ini sama sekali tidak terlihat dalam fundamentum petendi. Masih terkait dengan kecurangan dilakukan secara TSM, perihal sistematis. Pelanggaran yang dilakukan mensyaratkan pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun bahkan sangat rapi. Dalam konteks teori Hal ini dikenal dengan istilah dolus premeditatus, yang mensyaratkan beberapa hal dan tentunya harus dibuktikan: apa substansi perencanaan, siapa yang melakukan perencanaan, kapan dan di mana perencanaan itu dilakukan, dalam hubungannya dengan terstruktur di atas, dolus premeditatus terkait substansi perencanaan, siapa yang melakukan. Kapan dan di mana harus menunjukkan secara pasti untuk terjadinya meeting of mind dan kerjasama yang nyata untuk menunjukkan adanya meeting of mind tersebut? Berbagai dalil yang diutarakan dalam fundamentum petendi hanya dihubung-hubungkan antara saku dengan yang lain atas dasar "vermudens" atau "persangkaan-persangkaan". Sayangnya, "vermudens" bukanlah alat bukti dalam hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Berikutnya, masih tetap dalam konteks TSM perihal masif mensyaratkan dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan, bukan hanya sebagian. Artinya harus ada hubungan kausalitas antara pelanggaran tersebut dan dampak konsekuensi lebih lanjut hubungan kausalitas itu harus dibuktikan. Merujuk pada fundamentum petendi, kuasa hukum pemohon menunjukkan beberapa peristiwa, kemudian mengeneralisir bahwa kecurangan terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif padahal untuk mengetahui apakah berbagai pelanggaran tersebut kalau memang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan mempunyai hubungan kausalitas dengan pilpres harus menggunakan teori individualisir. Mengapa harus teori individualisir? Yaitu teori yang melihat sebab in concreto atau post faktum. Sebab pelanggaran yang terstruktur dan sistematis haruslah menimbulkan dampak masif bukan sebagian tetapi sangat luas. Dalam fundament untuk petendi, hal ini sama sekali tidak dijelaskan oleh kuasa hukum pemohon. Belum lagi dasar teori dalam hubungan kausalitas. Apakah hendak menggunakan teori Big Mayer, Binding, ataukah Kohler? Tegasnya, alih-alih menggunakan teori, kuasa hukum pemohon sama sekali tidak menyinggung hubungan kausalitas antara terstruktur sistematis yang berdampak masif dalam hubungannya dengan perselisihan perhitungan suara. Mahkamah Konstitusi dan hadir, Mahkamah Konstitusi yang mulia dan hadirin yang terhormat, Terkait beban pembuktian yang didalilkan kuasa hukum pemohon, pada perbaikan permohonan oleh kuasa hukum pemohon halaman 93-94 angka 261, kuasa hukum pemohon meminta agar beban pembuktian tidak dibebankan hanya kepada pemohon. Entah apa dasar teorinya, namun setiap mahasiswa hukum yang mengambil mata kuliah pengantar ilmu hukum telah diajarkan salah satu asas yang berbunyi aktori incumbit probatio. Artinya siapa yang menggugat, dialah yang wajib membuktikan. Sejumlah asas lain yang berkaitan adalah inkumbit probatio qui disit non qui negat. Beban pembuktian ada pada orang yang menggugat bukan tergugat. Probandi necessitas inkumbit illi kui agit. Beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat. Masih juga ada asas yang berbunyi afirmanti non negati inkumbit probatio. Pembuktian bersifat wajib bagi yang mengiyakan bukan yang menyangkal afirmatif et probare yang berarti orang yang mengiyakan harus membuktikan dan reo negate aktori incumbit probatio. Artinya jika tergugat tidak mengakui gugatan, maka penggugat harus membuktikan. Permintaan kuasa hukum pemohon untuk tidak membuatkan pembuktian hanya kepada pemohon secara a contrario menginginkan beban pembuktian juga diberikan kepada Mahkamah Konstitusi termohon atau pihak terkait untuk membuktikan bahwa termohon atau pihak terkait tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan, hal ini jelas-jelas bertentangan dengan asas negatif non sun probanda. artinya membuktikan sesuatu yang negatif adalah tidak mungkin karena bertentangan dengan asas dalam hukum pembuktian. dengan, dal, dengan demikian dalil kuasa hukum pemohon terkait beban pembuktian harus dikesampingkan karena merusak asas-asas dalam teori hukum dan sendi-sendi dasar dalam hukum pembuktian kelima belas perihal penggunaan alat bukti petunjuk sebagaimana yang diutarakan dalam Fundamentum Petendi terkait ketidaknetralan aparat intelijen perlu diketahui bahwa dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia istilah alat bukti petunjuk pertama kali dikenal dalam Kuhap alat bukti petunjuk dalam Kuhap sebenarnya merujuk pada pasal 339 Wet Book van Strafordering di negeri Belanda sebagai terjemahan "Ehrenwarming Van der Rechter" atau terjemahan yang sebenarnya adalah "Pengamatan Hakim", artinya alat bukti tersebut mutlak kepunyaan hakim, bukan terdakwa, bukan polisi atau jaksa, bahkan pengacara. Oleh karena itu, merujuk pada KUHAP, petunjuk adalah asesor evidence, artinya petunjuk bukanlah alat bukti mandiri, namun merupakan alat bukti sekunder yang diperoleh dari alat bukti primer, yaitu keterangan saksi surat atau keterangan terdakwa. Secara mutatis mutandis, alat bukti petunjuk ini diadopsi dalam pasal 36 Yunto pasal 37 berikut penjelasannya Undang-Undang MK Inti kedua pasal tersebut, berikut penjelasannya menyatakan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi surat atau barang bukti berdasarkan penilaian MK, dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Artinya, alat bukti petunjuk ini adalah mutlak kepunyaan hakim, bukan kepunyaan pemohon, bukan pula kepunyaan termohon, ataupun pihak terkait. Dengan demikian, alat bukti petunjuk yang dijadikan dalil oleh kuasa hukum pemohon tidaklah relevan. In kasu aku, jika keterangan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono akan dijadikan sebagai bukti petunjuk oleh majelis, bukan berita tentang ketidaknetralan oknum BIN, Polri dan TNI yang disampaikan oleh Presiden SBY, namun dalam rangka mencari kebenaran materi yang selalu didengungkan oleh kuasa hukum pemohon, kuasa hukum pemohon harus bisa menghadirkan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Mahkamah Konstitusi ini sebagai saksi. Siapa Oknum Bim, Polri dan TNI yang dimaksud dan apa bentuk ketidaknetralannya serta apa kaitannya dengan perselisihan hasil Pilpres. Dari keterangan Presiden SBY itulah dalam sidang yang mulia ini barulah hakim memperoleh petunjuk. ke 16 Terkait keberat kebenaran yang digali dalam persidangan MK. Bila mencermati hukum acara dalam sejumlah pasal jelas terlihat bahwa yang digali dalam sidang MK tidak hanya kebenaran material tetapi juga kebenaran formil. Dapatlah dikatakan bahwa persidangan MK adalah mencari kebenaran material dalam bingkai kebenaran formil. Ada beberapa ketentuan pasal yang mengakomodasi kedua kebenaran tersebut. Di satu sisi, MK memutus perkara berdasarkan dua alat bukti ditambah dengan keyakinan. Hal ini menuju pada negatif wetelak bowes teori sebagai dasar pencarian kebenaran material. Namun di sisi lain, perolehan alat bukti secara melawan hukum atau unlawful legal evidence tidak dapat dijadikan alat bukti. Hal ini mengedepankan keadilan prosedural yang lebih merujuk pada kebenaran formil. In kasu aquo, ada benarnya apa yang dikemukakan oleh kuasa hukum pemohon, bahwa MK bukanlah mahkamah kalkulator, hanya terkait perselisihan hasil perhitungan suara. Namun hendaknya juga, MK jangan diajak untuk menjadi mahkamah clipping atau mahkamah koran yang pembuktiannya hanya didasarkan pada clipping koran atau potongan berita. Dalam kaitannya untuk memadukan penggalian kebenaran material dan kebenaran formil, ada tiga hal. Pertama, kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif harus digali kebenarannya oleh majelis. Kedua, kecurangan secara TSM tetap dalam bingkai perselisihan hasil suara ketiga, seberapa signifikan kecurangan TSM terhadap selisih jumlah suara. Sayangnya hal-hal ini sama sekali tidak diungkapkan dalam fundamentum petendi. Yang terakhir, berdasarkan berbagai dalil dalam fundamentum petendi, kuasa hukum pemohon mengajukan 7 petitum dan bertambah menjadi 15 petitum dalam perbaikan permohonan. Celakanya di satu sisi, antara fundamentum petendi dan petitum terjadi lompatan logika. Sedangkan di sisi lain, antara satu petitum dengan petitum lainnya terjadi kontradiksi interminis. Pertama, kuasa hukum pemohon meminta MK membatalkan penetapan hasil pilpres oleh termohon. Padahal tidak cukup dalil yang dikemukakan oleh kuasa hukum pemohon di mana letak kesalahan termohon dalam menetapkan hasil pilpres. Kedua, kuasa hukum pemohon meminta MK mendiskualifikasikan pasangan calon 01 dari mana MK memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasikan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ketiga, Kuasa hukum pemohon meminta menetapkan pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno sebagai presiden dan wakil presiden sedangkan di sisi lain meminta kepada MK agar memerintahkan termohon melaksanakan pemilu ulang. Logika hukum yang benar dan atas dasar akal sehat ketika pemilu dinyatakan tidak sah dan harus diulang maka seyogyanya status quo. Terakhir majelis yang mulia dan hadirin yang terhormat berdasarkan berbagai uraian di atas maka ada lima hal yang dapat ditarik kesimpulan. Fundamentum petendi dikonstruksikan sebagian besar berada di luar perselisihan hasil pemilu. Fundamentum petendi didasarkan pada vermudens dengan mengeneralisir berbagai fenomena yang hanya didasarkan pada media massa dan media sosial. Fundamentum petendi didasarkan pada hal-hal yang merusak asas-asas dalam teori-teori hukum dan sendi-sendi dalam hukum pembuktian secara argumen, serta argumentasi hukum yang rapuh. 4 antara fundamentum petendi dan petitum terjadi lompatan logika dan ada yang kontradiksi interminis 5 mahkamah konstitusi diminta memutus sesuatu yang berada di luar kewenangannya Apakah permohonan dan gugatan seperti ini layak dikabulkan semuanya terkandung tergantung pada pertimbangan hakim akan tetapi ahli sangat yakin dan percaya bahwa majelis mahkamah konstitusi tidak hanya terdiri dari para negarawan namun lebih dari itu, berdasarkan latar belakang pendidikan, Majelis Mahkamah Konstitusi adalah negarawan yang amat sangat terpelajar. Sehingga akan memutus perkara ini berdasarkan fakta dan hukum yang dihubungkan dengan asas-asas hukum dan berbagai teori dalam hukum pembuktian. Bilahi taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo budaya Om Santi Santi Om. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Edi Langsung ke Dr. Heru Widodo. Silakan. Waktu sama. Baik. Terima kasih yang mulia atas waktu yang diberikan. Perkenankan kami menya saya menyampaikan pendapat hukum tentang diskualifikasi atas dasar pelanggaran terstruktur sistematis dan masif. Stephen Asigel mengatakan, Masalah penghitungan suara dalam pemilu merupakan aktivitas tertua dalam sebuah bangsa di antara berbagai permasalahan lainnya. Saat ini, di hadapan persidangan Mahkamah Konstitusi, tengah diajukan keberatan berkaitan dengan masalah hasil perhitungan suara oleh pasangan calon 02. Selain menyoal koreksi atas kesalahan hitung, keberatan juga diajukan atas berbagai kecurangan penyebab kekalahan kandidat dengan dalil terstruktur, sistematis, dan masif. Analisis yuridis Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia dan hadirin yang terhormat Ada empat analisis yang hendak ahli sampaikan Yang pertama tentang pembaharuan regulasi penegakan hukum atas pelanggaran dan sengketa pemilu Lahirnya temuan putusan-putusan mahkamah mengenai TSM pada periode pemilu kada 2004 sampai dengan 2014 sebagai alasan membatalkan pemilihan, antara lain disebabkan karena regulasi pemilu kada yang memiliki banyak kekurangan, pelanggaran yang terjadi, dan sengketa proses yang muncul belum terselesaikan dengan tuntas atau tidak memberi efek bagi kandidat yang menang dan melakukan pelanggaran, dengan pembaharuan regulasi atau pengaturan dalam Undang-Undang Pemilu Kada Serentak 2015 dan Undang-Undang Pemilu Serentak 2017 pembentuk undang-undang menjadikan putusan-putusan mahkamah dalam periode tersebut 2008-2014 sebagai sumber rujukan pembentukan undang-undang. Berbagai pembaharuan diantaranya tentang penyelesaian penyel pelanggaran, tindak pidana, dan sengketa pemilihan termasuk di dalamnya penyelesaian pelanggaran kode etik maupun pelanggaran TSM disertai penguatan lembaga dan pengaturan batas pemenang penyelesaian. Keterkaitannya dengan perselisihan hasil pilpres yang sedang disidangkan, bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran kualitatif, baik itu berupa kategori pelanggaran terukur maupun pelanggaran TSM, ditegaskan penegakan hukumnya pada tahapan proses. Pelanggaran terukur yang menyangkut syarat pencalonan diajukan ke Bawaslu dan disengketakan melalui peradilan tata usaha negara. Pelanggaran TSM diproses pengaduannya dan diputuskan oleh Bawaslu. Apabila peserta dikenai sanksi, diskualifikasi, karena terbukti melakukan pelanggaran TSM dapat mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung setelah KPU menerbitkan keputusan pembatalan sebagai calon. Untuk perselisihan hasil pemilihan serentak diselesaikan di Mahkamah, sedangkan perselisihan hasil pemilu kada serentak diselesaikan di Badan Peradilan Khusus. Mahkamah diberikan kewenangan untuk mengadili perselisihan hasil pemilu kada serentak sampai badan peradilan khusus terbentuk. Menurut ahli, pembaharuan mengenai pengaturan penyelesaian perkara-perkara pemilu tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy membentuk undang-undang untuk membangun struktur, substansi, serta etika dan budaya politik yang makin dewasa dengan pembatasan memenang mengadili lembaga penegak hukum yang ditunjuk dan pembatasan hak kepada peserta untuk menggugat sesuai dengan tahapan pemilihan. Tidak semua pembatasan serta merta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Sepanjang pembatasan tersebut, untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi. Pembaharuan pengaturan bagi peserta pemilu untuk mengajukan laporan. Pembatalan atau diskualifikasi pada tahapan pencalonan yang dipisahkan dengan perselisihan hasil perolehan suara, pada tahapan pasca penetapan hasil merupakan pembatasan yang logis, fair, dan dapat diterima secara hukum, tidak mencampur kewenangan dari lembaga penegak hukum yang satu dengan yang lainnya, yang bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum. Rasionalitas pembatasan pemenang mengadili antara sengketa proses dengan sengketa hasil. Sesungguhnya, merupakan bagian dari upaya pembentuk undang-undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang semakin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma undang-undang, di mana seseorang yang ikut dalam kontestasi pemilihan tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah atas dasar persoalan-persoalan hukum pada tahapan pencalonan yang seharusnya telah dimohonkan penyelesaiannya kepada lembaga yang diberi wewenang untuk itu. Majelis Hakim Mahkamah yang mulia dan hadirin yang terhormat. Yang kedua, tentang tafsir diskualifikasi dalam putusan Mahkamah pasca undang-undang pemilu dan undang-undang pemilu kada serentak. Dalam praktek perselisihan hasil pemilu presiden maupun legislatif, belum terdapat putusan mahkamah pasca berlakunya Undang-Undang Pemilu Serentak. Oleh karenanya, menurut ahli, putusan mahkamah dalam mengadili pemilu kada serentak sejak 2015 dapat dijadikan sumber rujukan untuk menganalisis atau untuk mencari tahu sikap mahkamah tentang diskualifikasi calon yang diajukan dalam perselisihan hasil pemilihan. Rujukan pertama yang dapat dijadikan contoh. Putusan pemilihan gubernur Provinsi Maluku Utara 2018. Terdapat permintaan diskualifikasi yang baru muncul pada tahapan pemungutan suara ulang. Gubernur petahana dilaporkan melanggar pasal 71 Undang-undang Pemilu Kada Serentak. Bawaslu Provinsi Maluku Utara merekomendasikan untuk didiskualifikasi. Namun, menurut Mahkamah, mendiskualifikasian adalah pemenang badan penegak hukum lain untuk menyelesaikannya, sehingga perselisihan hasil pemilu kada yang diajukan ke Mahkamah dinyatakan ditolak. Contoh kedua, dalam putusan Kabupaten Kuantan, Singingi 2015, terdapat permohonan diskualifikasi pemenang karena tidak memenuhi syarat dukungan partai politik. Mahkamah menegaskan permasalahan hukum tersebut termasuk dalam kategori sengketa tata usaha negara pemilihan. Mekanisme dan batasan waktu penyelesaian atas permasalahan tersebut telah diatur pula dengan jelas dan tegas dalam undang-undang akuo sehingga masalah syarat dukungan partai yang berakibat tidak sahnya penetapan pasangan calon merupakan keundangan lembaga lain untuk menyelesaikannya. Contoh ketiga dalam putusan Kabupaten Jayapura tahun 2017 terdapat permohonan mendiskualifikasi bupati petahana atas tindakan mengganti pejabat sebagaimana rekomendasi Bawaslu. Pendapat Mahkamah rekomendasi tersebut baru dikeluarkan setelah selesai rekapitulasi penetapan hasil sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan. Mahkamah pun menolak permohonan diskualifikasi. Contoh yang keempat soal diskualifikasi yang terdapat dalam putusan pemilu kada Kabupaten Kepulauan Yapen 2017 yang justru memulihkan tindakan diskualifikasi yang dilakukan penyelenggara setelah pemilihan selesai. Dalam perkara aku, amang batas tidak dipenuhi pemohon, karena pada saat pleno penetapan hasil tingkat kabupaten, perolehan suara pemohon dinolkan oleh KPU, sesuai rekomendasi untuk mendiskualifikasi dari Panwas Luyapen. KPU RI dan Bawaslu RI meminta KPU Yapen untuk mencabut pendiskualifikasian, namun tidak diindahkan. Sekalipun pemohon tidak memenuhi syarat amang batas, mahkamah menjatuhkan putusan sela dengan amar perintah pemungutan suara ulang sekabupaten dengan mengikut sertakan pasangan calon yang didiskualifikasi oleh KPU. Catatan hukumnya adalah, mahkamah konsisten dalam menyikapi paradigma baru tentang diskualifikasi dalam rezim pemilihan serentak, yang menjadi wewenang lembaga lain untuk menyelesaikannya, termasuk pula konsisten dalam menyikapi tentang diskualifikasi yang baru dipersoalkan setelah pemungutan suara selesai atau setelah pemenangnya diketahui, dengan tetap menyatakan sebagai wewenang lembaga lain untuk menyelesaikannya, sehingga tidak mempertimbangkan sebagai bagian dari perselisihan hasil. Adapun dalam hal terjadi diskualifikasi setelah pemilihan selesai, hal tersebut justru dipulihkan kembali oleh Mahkamah. Ukuran-ukuran yang terdapat dalam putusan-putusan Mahkamah tersebut menurut ahli tepat dan relevan untuk dijadikan ukuran dalam menimbang atas permohonan diskualifikasi dalam perselisihan hasil Pilpres 2019 ini, meskipun hukum kita tidak menjalankan stare decisis atau presiden Argumentasinya memang bahwa setiap majelis bebas membuat putusan sesuai dengan pertimbangan, keyakinan dan kesepakatan yang dicapai. Namun demikian, di negara-negara non-presiden didapati kelaziman sebagaimana dikemukakan oleh Profesor Bagirmanan bahwa majelis hakim menjaga konsistensi dengan putusan-putusan terdahulu demi kepastian hukum dan menjadi petunjuk bagi pihak yang akan mengajukan perkara. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia dan hadirin yang terhormat, yang ketiga tentang keadilan substantif pasca pelakunya Undang-Undang Pemilihan Serentak, sejak pelanggaran-pelanggaran kualitatif baik dengan kategori pelanggaran terukur maupun TSM, pasca pembaharuan Undang-Undang Pemilu Kada dan Pemilu Serentak. Pertanyaannya, apakah hal tersebut menutup pintu bagi Mahkamah untuk menegakkan keadilan yang substantif? Mengingat belum pernah ada putusan Mahkamah terhadap perselisihan hasil pemilu serentak, maka untuk mencari jawabannya dapat dipelajari putusan-putusan Mahkamah dalam pemilu kada serentak 2015 sampai dengan 2018 atas model permasalahan hukum yang serupa berikut ini. Pada pemilu kada serentak 2015, seluruh permohonan yang tidak memenuhi ambang batas 0,5 sampai dengan 2% diselesaikan dalam putusan dismisal. Tanpa melalui preno pemeriksaan perkara, amar putusannya tidak dapat diterima. Dari perkara-perkara yang memenuhi syarat amang batas, terdapat empat perkara yang dikabulkan oleh Mahkamah, namun bukan atas dasar pelanggaran TSM. Pada pemilu kada serentak 2017, terdapat empat putusan Mahkamah yang menarik untuk dicermati karena posisinya melebihi amang batas, namun putusan Mahkamah memerintahkan pemungutan suara ulang. Satu di antaranya, putusan Puncak Jaya, meski secara formal tidak memenuhi ambang batas, namun menurut Mahkamah, terdapat pelanggaran serius dalam bentuk tidak direkapnya perolehan suara pasangan calon di enam distrik. Adapun dalam putusan Kabupaten Tolikara tahun 2017, Mahkamah mendapatkan bukti adanya rekomendasi Bawaslu untuk pemungutan suara ulang di 18 distrik, namun tidak dilaksanakan oleh KPU. Mahkamah menjatuhkan putusan sela dengan memerintahkan pemungutan suara ulang sesuai rekomendasi Bawaslu. Pada pemilu kada serentak 2018, tafsir progresif Mahkamah dapat dilihat pada putusan Kabupaten Mimika ketika pasangan calon yang kalah, kelima pasangan calon yang kalah dari enam pasangan calon yang ikut kontestasi mengajukan permohonan padahal tidak ada yang memenuhi syarat ambang batas tidak serta-merta permohonan tersebut diputus dismisal. Terdapat isu hukum esensial yang menarik perhatian Mahkamah, yakni soal tidak adanya SK KPPS dari delapan distrik. Progresivitas Mahkamah ditunjukkan pada dua hal. Yang pertama, Mahkamah tidak menjatuhkan putusan dismisal tentang amang batas, tetapi melanjutkan persidangan ke pleno pembuktian. Para pihak diberi kesempatan menghadirkan saksi-saksi. Padahal dalam praktek peradilan perkara pemilu kada serentak terhadap permohonan yang tidak memenuhi ambang batas, mahkamah menyelesaikannya dengan putusan dismisal. Progresivitas yang kedua, berkaitan dengan pembuktian. Mahkamah meminta pencocokan kopi alat bukti surat dengan asli dokumen satu demi satu berkaitan dengan SK KPPS di delapan distrik yang oleh pemohon didalilkan tidak ada SK-nya dari putusan-putusan tersebut menurut pendapat ahli mahkamah tidak kehilangan progresivitasnya dalam menegakkan keadilan substantif oleh karenanya dalam kaitan dengan perkara Pilpres 2019 yang tengah disidangan ini pemberian memenang mengadili pelanggaran TSM kepada Bawaslu dan sengketa administrasi dan tata usaha negara kepada peradilan tata usaha negara tidak serta-merta menjadikan mahkamah hanya sebagai mahkamah kalkulator yang mengedepankan keadilan prosedural. Namun, terhadap permintaan mendiskualifikasi pasangan calon yang baru diajukan setelah pemilu selesai atau diketahui pemenangnya, tidak terdapat cukup alasan yang kuat untuk menggabungkan perkara Antara perkara yang menjadi wewenang Bawaslu dan/atau Badan Peradilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikannya dengan perkara perselisihan hasil dalam satu perkara di Mahkamah, apalagi terhadap persoalan pelanggaran TSM, hal tersebut telah diadukan ke Bawaslu dan sudah ada putusan atas penyelesaian permasalahan tersebut. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia dan hadirin yang terhormat, yang keempat. Penting untuk disampaikan pula tentang signifikansi sebagai unsur yang sangat menentukan dalam sengketa, atau perselisihan hasil yang dapat membatalkan, atau mengoreksi hasil pemilu, atau pemilu kada. Dengan unsur ini, tidak semua pelanggaran dapat dipulihkan manakala tidak signifikan terhadap permasalahan kuantitatif. Unsur signifikan dapat ditentukan dari hasil akhir koleksi. Apakah mengubah komposisi pemohon menjadi peraih suara terbanyak atau tidak? Sekalipun terdapat koreksi perolehan suara yang dapat dibuktikan, namun sepanjang tidak mengubah konfigurasi kemenangan pemohon atau kekalahan pihak terkait dikategorikan tidak signifikan. Adapun terhadap permasalahan pelanggaran kualitatif. Di luar pelanggaran-pelanggaran TSM yang sudah menjadi kewenangan Bawaslu, ukuran signifikan hanya bersandar pada frasa yang dapat mempengaruhi penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 473 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dari frasa tersebut terdapat tiga kategori terpenuhnya unsur signifikan dalam pelanggaran kualitatif. Yang pertama, Signifikan apabila pelanggaran terjadi di tempat yang pemohon kalah. Sebaliknya, terhadap pelanggaran di wilayah yang dimenangkan pemohon, dikategorikan tidak signifikan juga. Dalam hal terjadi pelanggaran yang justru dilakukan oleh pemohon, meskipun pelanggaran tersebut terbukti, termasuk kategori tidak signifikan. Demikian pula, dalam hal pelanggaran yang sama-sama dilakukan oleh pemohon dan pasangan calon yang menang dikategorikan juga sebagai tidak signifikan. Kategori signifikan yang kedua, dalam hal dilakukan pemulihan, hasilnya akan mengubah konfigurasi perolehan suara peserta. Adapun kategori yang ketiga, memenuhi unsur signifikan apabila terdapat kondisi penegakan hukum yang tidak bekerja atau terhadap bekerjanya penegakan hukum penyelenggara tidak menghormati putusan lembaga penegak hukum yang ada. Pelanggaran yang demikian signifikan untuk dipulihkan Mahkamah. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia dan Hadirin yang Terhormat Menghadir, mengakhiri keterangan ini. Perlu kita pahami bersama bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai kodifikasi hukum material penyelenggaraan pemilu yang di dalamnya menyatukan pengaturan mengenai pilpres, pemilu legislatif dan penyelenggara pemilu. Selain itu juga undang-undang tersebut mengatur mengenai sistem penegakan hukum pemilu mulai dari sengketa proses sampai dengan sengketa hasil dengan memberikan kewenangan kepada Bawaslu, DKPP, PTUN, dan bahkan juga Mahkamah. Kedudukan lembaga-lembaga tersebut mempunyai tugas dan fungsi masing-masing dalam penegakan hukum pemilu. Hal ini yang menjadi pembeda dengan hukum materil pada pemilu-pemilu sebelumnya. Demikian Keterangan ini disampaikan sesuai dengan batas-batas pengetahuan dan pengalaman ahli dalam soal penyelesaian perselisihan hasil pemilihan yang sekiranya dapat membantu memberi pandangan hukum kepada Mahkamah dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya terhadap perkara perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.